pembahasan soal TVRI SD kelas 4-6 Jumat 7 Agustus 2020, FPB dan KPK Belajar dari Rumah. Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas 4-6 SD membahas tentang FPB dan KPK. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan bulat positif terbesar yang bisa membagi habis bilangan. Sementara KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dan terkecil dari beberapa bilangan. Yuk kita cari tahu dan mengerjakan latihan soal tentang FPB dan KPK sambil belajar dari rumah. Ibu memiliki 24 permen rasa jeruk dan 36 permen rasa coklat. Semua permen itu akan dibagikan kepada sejumlah anak, sehingga setiap anak memperoleh jumlah permen yang sama. Berapa jumlah maksimal anak yang mungkin diberi permen itu? Pertama, kita harus mencari faktor dari 24 dan 36. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Jadi jumlah maksimal anak yang mungkin diberi permen itu adalah 12 anak. A, B, dan C mula-mula pergi berenang bersama-sama. A pergi berenang setiap 6 hari sekali. B pergi berenang setiap 9 hari. Dan C pergi berenang setiap 12 hari. Kapan mereka bertiga akan berenang bersama-sama lagi? Pertama, kita harus cari kelipatan dari 6, 9, dan 12. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Kelipatan 12 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. KPK dari 6, 9, dan 12 adalah 36. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi 36 hari kemudian. Pada tanggal 1 Juli 2020, Rio, Ria, dan Ricky berkunjung bersama ke perpustakaan. Rio berkunjung setiap 7 hari sekali, Ria setiap 6 hari, Ricky setiap 14 hari. Pada tanggal berapa mereka akan berkunjung ke perpustakaan secara bersama-sama lagi? Pertama, kita harus cari kelipatan dari 7, 6, dan 14. Kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Kelipatan 14 adalah 14, 28, 42, dan seterusnya. KPK dari 7, 6, dan 14 adalah 42. Jadi mereka akan berkunjung ke perpustakaan secara bersama-sama lagi 42 hari setelah tanggal 1 Juli 2020, yaitu 12 Agustus 2020. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!